Ashmore is one of Indonesia's leading investment management companies. Established in 2012, Ashmore Indonesia has provided investment management services to clients in Indonesia for over a decade, and has since grown its asset under management from under one trillion rupiah to more than 30 trillion rupiah in just a decade, manifesting clients' trust and appreciation. President Director, Mr. Roni Ganda Husada. Managing Director, Mr. Eddy Hartanto. Managing Director, Mr. Arifwana. Director of Sales and Marketing, Mr. Stephen Satya Yuda. Ashmore Indonesia has more than 20 selling agent distributors and more than 30 institutional clients whom we have partnered up since we were established in 2012. With our core focus in investment team, more than 50% of our Jakarta office are analysts, fund managers, and dealers with more than 10 years experience in capital market, enabling us to deliver outstanding investment management services to our clients. Ashmore Indonesia's portfolio offers a diverse range of investment products, catering to both conservative and aggressive investment strategies. We aim to deliver tailored solutions that meet our clients' needs and investment objectives. Our equity flagship products: Ashmore Dana Equitas Nusantara, Ashmore Dana Progressive Nusantara, Ashmore Saham Dinamis Nusantara. Our fixed income flagship products: Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara, Ashmore Dana USD Nusantara. Ashmore Dana Obligasi Nusantara. Our dedication to excellence and integrity has won us over several prestigious awards in the past decade. At Ashmore Indonesia, we believe that investment is about creating value and empowerment for our valued investors. To provide the best possible investment solutions and support their long-term goals. MobileX hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata MobileX. Gratis biaya transfer ke bank lain. transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hai hey, Johan. Hey body. So nice to Finally, I'm Fauzati Putra. I'm an artist from Indonesia. I'm Joanne. I'm from Thailand. Both with the concept with the lotus and the Gemming together. Yeah, yeah. Oh, yeah. I agree. I really agree. High five for this. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Di dunia yang penuh perubahan. Saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni menjadi diri yang lebih baik, mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Dasan Frila. Selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Masih semangat, ya? Semoga sudah ngopi, sudah have lunch earlier. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Dan sebelumnya, selamat datang di Permata Wealth Wisdom 2023, Harmonious Wealth Journey. Boleh saya minta tepuk tangannya? Senang sekali saya Dazin Frila dapat hadir di tengah Anda semua pada sore hari ini untuk memandu sesi diskusi kali ini dengan tema Beyond Inheritance, Building a Successful Legacy. Sebagai informasi Bapak Ibu, Permata Bank Wealth Wisdom 2023 ini menghadirkan 24 sesi dengan lebih dari 35 pembicara kompeten. Dan saat ini juga berlangsung pula secara paralel kelas lainnya yang pertama ada leverage social media for your wealth, dengan pembicara Ayla Dimitri, digital creator and influencer, dan juga ada Marcella, FP, IP creator and author, also creative director. Dan yang kedua saat ini juga sedang berlangsung kelas mental health, you are not alone, dengan pembicara Aji Santoso Putro, mindfulness practitioner and mental health, dan juga Dr. Jimmy Adrian, psychiatrist. Dan sebelum kita mulai, saya informasikan juga bahwa untuk Anda yang mengikuti sesi ini hingga akhir, kita menyediakan e-certificate yang bisa Anda dapatkan dengan scan QR code untuk feedback dan sertifikat di akhir acara nanti. Baik, kita akan segera masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu, jika kita amati dunia bisnis saat ini, ya, baik lokal maupun global. Rata-rata bisnis yang bisa bertahan lama adalah bisnis yang punya fondasi yang kuat. Dalam hal ini dibentuk dan dibangun dalam fondasi keluarga. Nah, mengutip data dari The Economist Intelligence Unit, 60% perusahaan besar di Asia Tenggara merupakan bisnis keluarga. Di Indonesia sendiri lebih dari 90% usaha loh. Ternyata dari kelas mikro hingga perusahaan besar juga merupakan Perusahaan keluarga banyak sekali contohnya, misalnya di Indonesia. Ya, kita bisa lihat perusahaan rokok, kemudian taksi, brand F&B juga bisa bertahan dan berkelanjutan hingga puluhan tahun, bahkan diteruskan bergenerasi, semua diawali dari bisnis keluarga. Nah, usaha-usaha ini menjadi kuat. Karena bentukan predecesornya yang kemudian dikembangkan dengan adaptif dan tentunya menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan era yang berjalan, tapi meski demikian tidak bisa kita pungkiri, ya, kita juga lihat usaha-usaha keluarga yang awalnya berdiri dengan kuat bisa jatuh bangkrut karena berbagai persoalan. Seperti konflik keluarga, kemudian salah kelola, dan juga pewaris yang tidak ada minat untuk meneruskan bisnis keluarga. Nah, pertanyaannya, lalu langkah apa yang membedakan bisnis keluarga yang bertahan jauh ke depan dengan yang mudah jatuh? Dalam kesempatan ini, kita akan bahas beragam persoalan yang biasa dihadapi dalam pewarisan bisnis keluarga. Hukumnya, menurut negara, serta bagaimana mencegah persoalan dalam pewarisan keluarga. Dan menemani saya di atas panggung, akan ada dua orang darah sumber yang akan berbincang bersama kita untuk mengupas tuntas terkait waris dan juga persiapannya. And for that, allow me to introduce: yang pertama adalah seorang family law advocate. Dan juga seorang pengacara dan pendiri firma Hukum R&D Partnership. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di kantor Hukum Hadi Putranto, Hadi Noto, and Partners, Baker and McKenzie dan beliau banyak diundang sebagai pembicara mengenai hukum perkawinan dan juga warisan dan meraih gelar sarjana dan magister konotariatan dari Universitas Indonesia serta doktor hukum dari Universitas Pelita Harapan. Narasumber kita yang kedua adalah Chairman Lipoland and President Commissioner of Siloam Hospital. Beliau juga CEO dari PT Lipo Karawaci Beliau lulus dari Columbia Law School dan memulai karir dengan bekerja di perusahaan investasi di Amerika Serikat. Selain menjabat di PT Lipo, beliau juga mendirikan Venture Capital, PT Multipolar Tbk, perusahaan berbasis kendaraan ekspansi untuk sektor teknologi dan digital. Langsung saja kita undang ke atas panggung Family Law Advocate, Bapak Risen Yan Peter, dan CEO Lipo Karawaci, Bapak John Riadi. Selamat sore, Bapak Risen dan juga Pak John. Welcome on stage. Please take your seats. Apa kabar, Pak Risen, Pak John? Baik, terima kasih. Baik, Baik terima kasih. Sehat ya dan ya. semangat tentunya untuk berbagi bersama audiens kita yang tampaknya antusias sore hari ini untuk mendengar sharing-sharing dari kita. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai tema di awal tentang pembahasan pada hari ini, yaitu Beyond Inheritance ya. Mungkin di awal ini saya mau tanya dulu ke Pak John Riyadi ya Pak ya. Perusahaan keluarga itu seperti bisa dikatakan pisau bermata dua ya. Bisa membawa sukses, bisa juga menjadi polemik dalam keluarga. Nah menurut Pak John Riyadi sendiri nih sebagai generasi ketiga Lipo Group ya Pak. Apa sih yang menentukan sebuah bisnis keluarga bisa sukses dan berkelanjutan? Terima kasih untuk Pertanyaannya dan juga sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bisa hadir di acara Bank Permata di hari ini. Uh, sungguh sebuah apa, kebanggaan dan uh, saya sangat uh, grateful uh, akan kesempatan untuk sharing. Uh, Sebenarnya belum banyak yang saya capai dan belum banyak yang mungkin saya belum dalam posisi untuk memberikan wealth wisdom gitu kali ya. Jadi ini mungkin sekedar lebih sekedar sharing. Uh, berbagai reflection saya. Jadi tadi yang ibu katakan benar bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa uh, family business can be a blessing or a curse kira-kira gitu ya. Exactly. Pisau bermata dua. Dan benar di satu sisi uh, sebuah perusahaan keluarga uh, bisa menjadi sesuatu yang membawa banyak um, happiness and joy. Karena melalui satu perusahaan keluarga kita bisa berkarya, kita bisa membangun sebuah usaha, kita bisa memperkerjakan banyak orang, kita bisa menjadi berkat bagi mereka yang di sekeliling kami. Tapi di saat yang bersamaan bisa ribet. Ada yang berantem antara keluarga, ada yang membawa banyak apa kesedihan dan apa air mata kira-kira gitu ya. Tapi saya pikir Sebenarnya seharusnya nggak seperti itu, saya pikir seharusnya bisnis ini menjadi atau khususnya bisnis keluarga, harusnya menjadi uh, a source of joy. Uh, kalau filosofinya benar. Jadi kalau dulu Pak Mokhtar sering selalu mengingatkan kami bahwa konsep family business itu adalah stewardship. Jadi harusnya itu menjadi sebuah amanah. Jadi sebenarnya apa yang kita kelola, apa yang kita bangun, ini sebenarnya bukan milik kita. Tapi kita sekedar dititipkan, kita menjadi sebuah steward. Selama kita di dalam dunia ini mungkin 50 tahun, 60, 70, 80, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya selama kita diberikan kesempatan untuk menjadi steward, layak kita jaga dengan baik-baik. Dan yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita perbaiki, tambah baikin lagi. Dan semoga bisnis ini menjadi blessing untuk Uh, mereka ada yang di sekeliling kami, jadi itu harapan kami seperti itu. Oke, okay, jadi stewardship yang penting ya, amanah yang dijalankan oleh bisnis yang sudah turun temurun diwariskan dari generasi sebelumnya itu yang menjadi penting dan mungkin itu juga yang diterapkan dalam Lipo Group hingga bisa sampai tiga generasi ya Pak John. Nah, sekarang saya mau tanya juga ke Pak Risen nih, salah satu hal yang sering membuat sebuah Perusahaan keluarga hancur itu kan mostly adalah berebut kekuasaan atau warisan. Ya, lagi-lagi itu mungkin general problem yang akan sering terjadi dalam perusahaan keluarga. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya pedoman untuk pengaturan ahli waris itu apa sih yang diutamakan? Apakah itu hukum perdata, adat, atau agama, atau seperti apa? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi, e, betul sekali ya, maksudnya biasanya permasalahan itu muncul karena perbedaan frekuensi dan harapan antara si pembangun sama si penerima nih biasanya kayak gitu, nah itu yang perlu kita antisipasi titik pertama di Indonesia ini kalau boleh saya bilang e, isu terbesarnya adalah certainty dari konteks hukum, nah certainty itulah yang mungkin kalau dari kita tarik nih ke isu pewarisan gitu ya e, semakin menjadi menarik karena apa? karena pewarisan itu hukumnya bukan cuma satu, bukan cuma dua tapi ada tiga, ada hukum waris Islam. Ada hukum waris eh, nasional, ada hukum waris adat. Jadi, kalau Bapak Ibu punya agama, ini mohon maaf, bukan bermaksud cara Bapak Ibu ya, tapi itu eh, faktanya gitu ya. Punya agama atau punya suku bangsa yang kelamin itu berpengaruh dalam pembagian warisan, atau lahir duluan, lahir belakangan, itu pengaruh dalam pembagian warisan. Itu sangat mungkin menjadi sumber permasalahan kalau tidak dijaga nah jadi kalau dilihat pedomannya apa pedomannya ada tiga nih jadi untuk menghindari permasalahan pertama dalam pewarisan termasuk suksesi usaha pun gitu ya kita itu harus menentukan dulu yang mana yang cocok dari tiga hukum ini buat kita gitu oke jadi yes. kayak mungkin sebagian dari penerusnya lebih prefer hukum perdata yang lain gimana kalau adat aja ada juga yang agama seperti itu yang menjadi memunculkan Betul, permasalahan itu yang ya, ya pak ya jadi masalah Oke, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, Risen yang banyak anda lihat dalam kasus-kasus itu umumnya skema seperti apa sih yang dipakai oleh perusahaan keluarga di Indonesia dalam pewarisan ataupun juga suksesi kepemimpinan? Iya, biasanya gini, kebanyakan keluarga gitu ya yang saya perhatikan ini traditionally biasanya anak laki terus udah gitu lahir duluan, biasanya itu jadi crown prince-nya. Padahal belum tentu selalu seperti itu gitu ya. Kalau pajun lain cerita lah ya. <laughs> jadi apa namanya? Padahal belum tentu seperti itu. Dan yang kedua itu adalah biasanya anggota keluarga ini sering jadi masalah tuh dalam artian gini bu, yang satu aktif sekali di perusahaan, yang dua tiga empat dan selanjutnya itu enggak aktif di perusahaan. Tapi ketika misalnya contoh saya aja deh gitu ya, misalnya sayanya pergi, anak saya ada tiga, yang satu aktif, yang dua enggak, yang ketiga enggak, Kira-kira fair nggak di mata yang aktif, tiba-tiba sharenya langsung ke bagi tiga. Tiba-tiba, menurut bapak ibu juga sekalian gitu ya. Kira-kira maju nggak nih perusahaan? Kalau selama ini yang tahu betul adalah anak nomor satu saya, nomor dua saya, nomor tiga saya itu kurang tahu. Eh terus sok tahu. Jadi akhirnya perusahaannya punya tiga nakoda, yang satu mau ke kiri, yang satu mau lurus, yang satu mau ke kanan. Nah jadi eh, biasanya traditionally yang saya perhatikan itu memang kebanyakan. Orang tua itu sudah punya satu, apa ya? Kalau boleh dibilang, Amatan. satu anak emasnya gitu, Kandidat. yang mana? Yes, tapi ketika menentukan anak emasnya, terkadang kita nggak secara objektif, sebetulnya. Terkadang kita dipengaruhi juga oleh, uh, ya, itu tadi saya bilang, ya, maksudnya culture kita gitu ya, dipengaruhi juga dari teman-teman gitu. Bahkan, saya ada satu kemarin juga baru bantuin Bapak Ibu, salah satu konglomerasi juga di Indonesia. Uh, keluarga berkeluarga, dia bilang gini, malah ini menarik, ini baru pertama kali saya ketemu, dia bilang gini, saya terinspirasi sama Bill Gates, sama semua orang-orang hebat di Amerika, gak ada anak-anak saya yang dapat perusahaan saya. Nah itu kan jadi menarik lagi kan, nah itu yang maksud saya, itu yang perlu kita structurein. Saya nggak mau anak-anak saya, misalnya contoh nih mereka bertuju nih yang ngebangun. Saya nggak mau anak-anak kita bertuju yang dapat. Saya maunya di manage sama profesional aja. Saya nggak mau mereka dapat silver spoon begitu aja langsung tiba-tiba dapat plek gitu. Nah itu nggak mau. Sementara di Indonesia nggak bisa begitu. Yang namanya anak, nah ini makanya jadi jadi pengaturan Gitu. Namanya anak itu nggak bisa nggak dapat bapak ibu. Sedurhaka durhakanya itu anak. Bener, nggak bisa nggak dapat. Mohon maaf lagi. Setidak kompeten tidak kompetennya itu anak. Nggak bisa nggak dapat. Nah itulah yang diserak sering. Tadi pertanyaan ibu, yang biasanya paling sering orang lakukan apa sih gitu ya? Ini memang nggak bisa nggak bisa diterapkan ke semua, tapi yang paling sering saya temukan, oh sorry mungkin sebelum itu suksesi itu bu ya, bapak ibu ya suksesi itu tuh sebenarnya dia itu yang disiapin tuh tiga, yaitu misalnya contoh saya sebagai pembangun usahanya, usahanya sendiri sama generasi penerusnya. Nah saya ini biasanya bapak ibu selalu menganggap anak saya itu never ready. Itu biasanya tuh nggak pernah dianggap siap. Jadi, saya nggak berani kasih full control kepada anak saya. Nah, akhirnya dari situ biasanya yang dilakukan oleh orang banyak itu adalah kasih kontrolnya sebagian. Untuk certain fundamental, apa namanya, issues gitu ya, saya sebagai pembangun masih tetap punya kontrol. Nah, terus udah gitu, misalnya untuk anak-anak yang lain yang dianggap tidak terlalu terlibat supaya yang pertamanya itu tetap punya kontrol itu juga yang diatur. Yang paling gampang dan sederhana orang lakukan adalah biasanya diatur di anggaran dasar dan bermain di kelas saham. Ya Bapak Ibu, jadi misalnya contoh anak saya nomor satu yang saya anggap mampu dan bisa untuk meneruskan usaha saya, saya kasih saham yang biasa. Anak saya yang nomor dua, nomor tiga, karena secara undang-undang dia nggak bisa dapat, saya pecah nih kelas saham saya, saya jadi dua, kelas A sama kelas B gitu. Kelas B-nya saya kasih ke mereka. Mereka simply cuma dapat dividen, mereka simply cuma dapat hasil, tapi mereka nggak punya control over the company. Nah, itu yang paling sering orang dan sederhana lakukan, gitu. Oke, okay, jadi tidak melulu juga purely hukum perdata, adat, ataupun agama, tapi kadang-kadang ada juga ketentuan-ketentuan sendiri yang dibuat oleh predecessor bisnis yes. ini, ya. Pak nah, ngomongin soal suksesi kepemimpinan nih, saya pengen kembali ke Pak John, kan? Pak John ini punya gelar doktor ilmu hukum ya pak ya dan dalam satu wawancara saya pernah simak juga kalau anda sebenarnya minatnya bukan ke bisnis. Nah apa sih akhirnya yang membuat Pak John terjun juga ke bisnis keluarga? Jadi sebenarnya saya nggak punya gelar do dokter hukum. Uh, saya punya gelar namanya Juris Doctor. Juris Doctor. Itu adalah gelar untuk praktisi hukum di Amerika. I see. Tapi orang sering itu sering berpikir itu dokter hukum. Kalau dokter hukum nih, bapak ini yang dokter hukum beneran. Tapi memang benar bahwa um, saya nggak pernah selalu berpikir. Saya terbuka gitu ya, walaupun tapi saya nggak pernah selalu berpikir bahwa saya pasti akan berbisnis di Indonesia dengan keluarga kira-kira gitu. Uh, jadi memang selama Uh, itu saya sekolah dan lain sebagainya. Saya selalu berpikir dan menyiapkan diri saya sendiri untuk menjadi profesional. Uh, jadi saya sekolah, seakan-akan mau nyari kerjaan, saya apply, S2, S3 dan lain sebagainya itu ya memang saya tempuh dengan pemikiran bahwa um, saya harus berjuang sendiri dan saya ingin membangun karir sendiri. Menolak diberikan silver spoon ya? <laughs> Atau mungkin mungkin gak, emang gak dikasih kalau di kita? Jadi kalau di, di, di keluarga kami memang oh gitu. bekerja buat keluarga ini bukan sebuah keharusan, tapi juga bukan sebuah entitlement. Enggak diharusin, tapi juga enggak tentu dapat juga, gitu. Kan Pak Mokhtar cucunya 22, dan nah, jadi banyak sebenarnya. Jadi saya pikir kita semua selalu didorong untuk mencari talenta kami masing-masing yang terbesar. Dan kalau itu bukan di dunia usaha ya jangan jangan ke sana. Bahkan Pak Mokhtar selalu mendambakan, kok nggak ada yang jadi dokter ya? Nggak ada satupun. Pak Mokhtar selalu pengen ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Jadi bagi saya juga kembali dan bekerja untuk keluarga bukan sesuatu yang dari dulu saya rencanakan. saya memang sekolah di luar, kemudian saya juga bekerja di luar. Pas kembali di sini pun saya mulai mengerjakan sesuatu yang ada berhubungan dengan bisnis keluarga, tapi juga saya nggak mau masuk duluan. Dulu saya mulai satu perusahaan namanya OVO, sistem pembayaran. Waktu saya kembali ke Jakarta, 2011 itu belum belum banyak ini ginian Digital juga belum besar, jadi waktu itu ya kita cobalah nyari izin imani dan kita berusaha untuk membangun satu bisnis pembayaran elektronik money. Setelah kita kembangkan, kemudian kita bermitra dengan Grab, kita bermitra dengan Tokopedia, jadilah OVO yang sekarang dengan use case yang begitu banyak, jadi itu yang saya kerjakan. Kemudian baru di tahun 2019, pada saat itu bisnis keluarga membutuhkan bantuan yang lain, jadi saya diminta apakah ada interest untuk bergabung. Dan saat itu juga urusan banyak, masalah banyak, ya itulah akhirnya kita mulai bergabung dan mulai belajar di family business. Tapi itu bukan sesuatu yang dari dulu kita rencanain gitu. Jadi kalau di kita ya itu kita harus tujuannya mencari apa talenta terbesar yang kita miliki. Jadi papa selalu bilang bahwa tugas dia adalah untuk membantu kita mencari talenta terbesar itu. Nah, nanti gimana you pakai itu urusan urusan kita sendiri-sendiri kira-kira -sendiri, gitu. Oke, okay, jadi encouraging untuk mencari self potential dulu ya ke depannya, apakah nanti mau dipergunakan untuk yang lain di luar bisnis keluarga apa, ataupun kembali, tapi dicari identitas dirinya dulu ya seperti itu, Pak John. Tapi kalau kita lihat nih ya, Pak. Dari Price Waterhouse Coopers, ada 30% pemilik perusahaan yang memang sudah terlepas dari segala idealismenya di awal ya, sudah mempersiapkan rencana suksesi dengan matang. Kalau dari Lipo Group sendiri, misalnya di keluarga Pak John, apakah keluarga juga sudah merencanakan suksesi dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Itu mungkin pertanyaan buat Pak Mokhtar kali ya. <laughs> Kalau saya kan pekerja saya, jadi kita kerja aja. Tapi dan, di dan saya pikir memang kita selalu membedakan antara ownership dengan manajemen ini mungkin terkait tadi yang uh, di share oleh Bapak juga. Di mana kita harus membedakan antara kalau memang you menjadi owner gitu ya, walaupun saya bukan. Tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi owner, itu beda dengan manajemen. Jadi saya bekerja sebagai CEO sekarang ini topi saya topi manajemen. Jadi topi saya bukan topi owner. Jadi saya mengikuti tata kelola governance yang memang ada. Kira-kira begitu. Satu saat bisa saja saya nggak lagi CEO ya sudah. Saya, saya selesai, tugas saya, dan ya, dilihat kalau nggak ada, ada tugas lain, mungkin baik kalau nggak ada ya selesai gitu. Nah, misalkan di siloam gitu, saya memang preskom, kakak saya di root ya di dalam kapasitas itu ya, ini bukan adik kakak, padahal saya lebih muda, muda dari, dari kakak saya, tapi saya preskom. Tapi kita profesional, saya mengerjakan tugas ya, selayaknya preskom, apa tugas kita sesuai dengan tata kelola, kelola perusahaan. Kakak saya menjalankan tugasnya sebagai dirut. Saya menghormati dia, dia menghormati saya. Ya kita kerjasama dan mencari titik kerjasama yang baik dan saling melengkapi. Dan saya percaya bahwa memang kita semua uh, berbeda uh, dan oleh karena itu punya tugas yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kalau kebetulan saya CEO ya bukan karena saya lebih baik, tapi memang di semua organisasi butuh yang mengkoordinasi ujung-ujungnya. Jadi memang sekedar mungkin tugas saya untuk koordinasi kira-kira seperti itu. Oke, okay, so there's a clear line ya yeah, between ownership dan juga operational. Tapi kembali ke sukses ini Pak John, apakah penempatan-penempatan ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari atau dilihat as they go aja atau gimana? Saya pikir susah ya disiapkan dari jauh-jauh hari ya. Karena kan bisnis itu dinamis sekali. Jadi kalau dibilang bahwa oh dari dulu, dulu sudah disiapkan seperti ini, saya pikir mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak benar kali itu nggak mungkin kali ya. Tentu kita semua disiapkan untuk terus belajar, terus maju, terus berkembang dan lain sebagainya. Tapi bahwa siapa yang akan menjadi CEO dan seperti apa, saya pikir itu susah untuk direncanakan jauh-jauh hari. Dan saya pikir itu sama dengan semua perusahaan, baik family business ataupun yang bukan. Seringkali kan the right leader adalah the right leader dalam konteks yang tepat, dalam zaman yang tepat. Nanti zamannya berubah, kebutuhan perusahaan berubah, ya leader yang dibutuhkan juga berubah juga. Jadi saya pikir soal succession ini harus sifatnya dinamis. Jadi kembali lagi saya pikir ini bukan suatu paksaan, tapi juga bukan suatu entitlement. Kita menjadi kerja ini kan sebuah privilege sebenarnya ya, dan di dalam privilege itu ya emang ada ada hal-hal yang enaknya. Tapi juga tantangan banyak. Masalah juga banyak namanya dagang gitu. Ya jadi kita mesti take the good and the bad. Yang bagus kita teruskan, yang belum baik kita benarkan, kita majukan lagi. Kan begitu ya simpelnya. Oke. Okay. Sebenarnya mungkin banyak dialami juga oleh perusahaan-perusahaan keluarga ya Pak John mengenai penyusunan rencana suksesi ini yang kadang memang tricky karena kalau tadi Pak Risen bilang juga tidak bisa serta-merta hukum adat atau perdata atau juga hukum negara. Tapi juga kadang kita harus melihat favoritism ataupun kandidasi yang sudah dilihat potensi potensial dari masing-masing penerus gitu ya. Sebagian dan untuk menentukan ini sebagian konglomerasi keluarga juga melibatkan konsultan dalam penyusunan rencana suksesi ini. Kalau dari keluarga Riyadi sendiri, apakah dalam penyusunan rencana suksesi ada melibatkan konsultan, Pak, Ria, Pak John? Jadi saya pikir untuk setiap keluarga, kalau kita bicarakan hal-hal yang sifatnya duit, bisnis, kan memang ini hal-hal sensitif ya. Exactly. Jadi kadang-kadang memang bermanfaat untuk ada orang luar ya kadang-kadang orang luar itu konsultan, kadang-kadang kebetulan lawyer, kadang-kadang banker, kadang-kadang kenalan apa teman keluarga yang sudah kenal lama dan mereka mengerti dinamika di dalam keluarga dan mereka bisa memberikan masukan yang baik. Jadi saya pikir mungkin nggak tentu selalu konsultan, tapi konsepnya bahwa kita menerima masukan-masukan dari luar. Supaya seringkali kalau antara keluarga mungkin saja kita punya blind spot mungkin saja kita melihatnya salah karena kita udah terlalu dekat dengan topiknya gitu jadi kita udah nggak objektif gitu bias. bias jadi dengan itu ada baiknya dan sangat ada sehatnya lah saya pikir ya untuk ada orang luar untuk memberikan masukan-masukan seperti itu oke okay. Nah, kembali ke Pak Risen tadi kita sudah dengar practically dari salah satu bis perusahaan keluarga dari Lipo ya, dari sisi Pak John Riyadi. Kalau dari Pak Risen, kita tahu dari survei PwC juga, ini hanya sekitar 31 persen perusahaan keluarga di Indonesia yang mempersiapkan rencana suksesi yang baik dan juga matang ya Pak Risen ya. Tapi sebenarnya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Apa sih yang harus disiapkan dalam hal pewarisan maupun rencana suksesi perusahaan keluarga? Idealnya seperti apa? Oke, untuk menjawab ideal, mungkin saya lihatnya dari sisi masalah yang saya sering hadapi gitu ya. E, kalau boleh cerita, Bapak Ibu, masalahnya itu dua yang paling utama. Satu itu no plan, no plan at all. Kenapa no plan at all, Bapak Ibu? Karena tadi yang sempat kita cerita pertama, hukumnya aja udah tiga. Jadi Bapak Ibu harus tentuin dulu nih yang paling utama, Bapak Ibu cocoknya sama hukum yang mana? Jangan sampai gara-gara hukum yang mananya aja berebutan. Contoh gampangnya aja, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu bukan bermaksud sara ya. Misalnya pengusaha bersuku bangsa Batak punya anak satu laki satu perempuan. Hukum nasional itu tidak bedain laki, tidak bedain perempuan, tidak bedain lahir duluan, tidak bedain lain belakangan. Tapi dalam konteks hukum waris adat, kebetulan hukum waris adat itu prinsipnya patrilineal, laki-laki, bukan perempuan. So dari situ aja udah ada potensi masalah. Jadi makanya saya bilang yang paling sering saya hadapi adalah no plan ketika mengetahui bahwa ini nih udah ada sesuatu nih yang pasti terjadi. Saya yakin Bapak Ibu setuju kalau saya bilang semua orang pasti akan meninggal dunia gitu ya Pak. Menghadapi sesuatu yang gak pasti aja, kita bikin perencanaan. Tapi menurut saya fatal sekali ketika kita menghadapi sesuatu yang pasti and then we have no plan at all. Gitu. Itu yang pertama tuh dari sisi saya. Yang kedua, saya sering dengar pepatah bilang it is better to have a bad plan rather than no plan at all. Nah itu saya paling pusing tuh dengar kayak gitu. Kenapa paling pusing Bapak Ibu? So if you make a plan, make sure it works. Jadi kalau nggak percuma dong bikin plan ya. Salah satu salah satu yang paling sering menyebabkan itu terjadi apa? Misalnya contoh aja, ternyata segampang ini. Harta saya sama harta istri saya, saya nggak tahu. Yang mana yang punya saya, yang mana punya istri saya. Yang mana yang harta bersama, yang mana harta punya saya. Saya merasa ini barang punya saya 100%, saya jual-jual aja, saya warisin-warisin terserah saya. Eh, totonya istri saya punya hak 50 -nya. Misalnya gitu. Itu yang paling simple. Yang kedua adalah itu tadi, yang saya bilang, saya punya anak sayangan, anak saya nomor satu yang sayangan misalnya. Padahal saya punya anak tiga, Ya secara manusiawi saya pengen usaha saya dikasihnya anak ke nomor satu. Tanpa memberikan ke anak nomor dua, nomor tiga. Tadi saya bilang, itu pasti berantem. Kenapa pasti berantem? Karena anak tadi sederhana-durakannya dia nggak boleh nol. nggak boleh nol sederhana-durakannya dia. Ada bagian minimum yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika make a plan, semuanya berdasarkan pada maunya saya. Nah itu yang saya maksud dengan a bad plan. So if you make a plan, make sure it works gitu. Nah itu yang ketiga, sorry mungkin tambahan satunya adalah udah capek-capek bikin plan. Saya pernah nih Bapak Ibu, saya bantuin uh, satu keluarga bikin plan lama banget 6 bulan. 6 bulan, Wah, tak tok, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok, jadi akhirnya. Tep. Terus udah gitu gak dilaksanain. Kan sayang ya, capek ya, jadi udah bikin plan lama-lama terus udah gitu iseng saya telepon lagi saya tanya, Pak gimana yang ini udah dirubah belum anggaran dasarnya, Pak yang ini sahamnya udah dipecah belum kelasnya? Bapak kewenangan direksi, kewenangan komisarisnya udah diatur belum? Supaya Bapak masih ada kontrol. Oh belum Pak, belum sempat. Ya itu, jadi maksudnya sayangnya kita udah tahu kita ada kebutuhan, udah create the plan, udah consult the plan, ujung-ujungnya plannya nggak dilaksanain. Nah itu penyebabnya menurut saya. Makanya pepatah yang tadi ibu bilang tuh, yang PWC bilang, generasi satu, eh PWC atau siapa tadi bilang ya, generasi satu ngebangun, generasi kedua apa mengembangkan generasi ketiga menghancurkan biasanya gitu kan menurut saya pepatah itu udah nggak kekinian lagi yang kekinian itu adalah generasi satu bangun nggak usah nunggu sampai generasi tiga generasi dua udah ngancurin kenapa karena nggak ada plan ribut mereka di bawah akhirnya berantem sendiri nah itulah yang saya maksud dengan make sure you have a plan and make sure your plan works gitu Nah itu dia, kan tadi dua ya yang memunculkan masalah-masalah yang terjadi. Rather it's a no plan at all, atau yang kedua adalah it's a, blood, it's a bad plan, but let's hope it works, which mostly it doesn't. <laughs> nah jadi idealnya agar ini sukses, 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 ini bisa berlanjut dengan baik gitu, seperti apa dong yang diamati dari kasus-kasus berhasil yang Pak Risen lihat? Oh gampang, cuma satu aja. Apa tuh? Hubungi nomor di bawah ini ya Bapak Ibu. <laughs> Bercanda-bercanda Nice one. Masuk ya. Ya enggak Bapak Ibu, ya maksudnya itu tadi yang saya bilang. Bagaimana caranya make sure bagaimana suksesinya bisa berjalan dengan baik dan lancar itu ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak John juga bilang maksudnya terkadang kita tuh terlalu dekat sama masalahnya sampai kita enggak lihat masalahnya. Jadi perlu pihak ketiga yang bisa ngelihat potensi masalah itu dan paling tidak dari pengalaman dia, dia tahu bahwa ini bisa potensi jadi masalah. Nah jadi makanya menurut saya uh, gimana supaya ini bisa berjalan dengan baik sih I would suggest kepada Bapak Ibu sekalian make a plan. Saya agree tadi yang Pak John bilang bahwa itu sulit, nggak gampang, your plan itu actually a living document. Jadi bukan artinya sekali bikin selesai. Enggak, karena benar banget tadi yang dibilang bahwa setiap waktu ada tantangannya, ada orangnya sendiri. Jadi saya pikir saat ini, wah ini dia nih, anak nomor satu saya nih. Saya bikin plan, bagus, mau segala macam, Eh, lima tahun kemudian, dia nikah sama orang yang saya bencinya sampai ubun-ubun, misalnya. Wah, ini pengaruhnya jelek sekali, gitu, misalnya, gitu ya, Bapak Ibu. Ya, so you have to adjust, gitu. Mungkin ini contohnya ekstrim, atau misalnya, contoh ternyata anak nomor dua saya yang ternyata tiba-tiba, wow, punya kemampuan melebihi anak nomor satu saya, ya ternyata. Gara-gara dia menikah sama orang yang encouraging dia terus, misalnya nah jadi ketika bikin plan jangan anggap plan itu udah sip langsung masukin ke 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 apa berangkas selesai enggak you have to revisit your plan dari waktu ke waktu jadi make a plan revisit your plan execute your plan nah itu biasanya gimana caranya bisa uh, berjalan dengan baik oke okay, jadi let's see how it goes dulu tapi dari awal sudah ada nih rencananya planningnya seperti apa gitu ya Parisan dan yang terpenting hubungi nomor di bawah <laughs> Oke, okay, terus yang pertama Pak <laughs> Tapi bisa relate ya Pak John dengan segala tantangan-tantangan yang tadi diceritakan bisa. oleh Pak Bisa. Dan saya pikir yang tadi yang Pak Arisan katakan itu benar sekali bahwa mungkin Pak Arisan lebih pendekatannya bapak sering kerjasama dengan begitu banyak family bapak melihat yang mungkin legal preparationnya nggak tepat atau nggak ada rencana dan lain sebagainya. Mungkin saya tambahkan dari perspektif bisnis gitu ya. Seringkali kegagalan family business itu kenapa nggak bisa? lewat generasi ketiga ataupun kata Pak Arisan sekarang generasi kedua pun sudah hancur gitu ya. Saya pikir ada dua hal ya. Dan Pak Arisan benar bahwa kalau kita lihat memang semua usaha Pak itu ini bukan hanya family business, semua usaha zaman sekarang itu dia jatuh bangunnya lebih cepat atau bangun jatuhnya lebih cepat. Kalau kita lihat rata-rata berapa tahun sebuah perusahaan Fortune 500 itu bisa bertahan di dalam daftar Fortune ini. Lebih cepat dia berputarnya. Jadi memang ini mungkin mencerminkan bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia dan realita dengan perubahan yang begitu cepat. Kalau dulu mungkin ya perubahan itu selalu dari dulu ada ya. Tapi mungkin sekarang perubahan inovasi itu jauh lebih cepat. Jadi namanya perusahaan yang udah berhasil jadi, berhasil kemudian setelah itu turun lagi juga semakin cepat tuh cycle-nya. Jadi ini yang akan ada pepatah yang mengatakan bahwa when the winds of change began to blow, some people built windmills while others built walls. Pada saat angin perubahan mulai meniup, ada yang membangun kincir angin, ada juga yang membangun tembok. Jadi memang kita hidup di dalam sebuah dunia dengan perubahan yang luar biasa. Bayangkan yang semua AI dan lain sebagainya yang enam bulan lalu nggak ada, sekarang kira ya, canggih apa kecanggihannya gitu dan itu gimana kalau kita tarik itu 10 tahun ke depan dampak dari generatif AI ini terhadap pekerjaan terhadap semuanya jadi memang perubahannya luar biasa jadi memang saya rasa seringkali barangkali mungkin belum sampai plan belum apa bisa-bisa udah nggak ada yang mau ditinggalin juga <laughs> karena kita kurang kita ada perubahan kita nggak siap dengan perubahan itu jadi saya pikir ini yang di dalam bisnis sekarang ini tantangan terbesar kita mungkin bukan ke dalam atau keluar kali ya. Gimana kita terus harus berinovasi, mesti relevan, mesti berubah dan dan ini ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau tadi yang kedua saya juga setuju dengan Pak Risar. Saya pikir yang kedua itu ke dalam. Bagaimana menjaga succession itu ya? Ini nggak mudah. Dan saya pikir mungkin kata kuncinya itu values. Seringkali keluarga itu mulai berantem ke dalam itu kan ujung-ujungnya kita memang memiliki nilai-nilai yang berbeda. Tadi Pak Bapak bilang juga benar, kan, kan, anak-anak itu udah sama, eh istrinya beda lagi. Apalagi istri You sama istri saya gitu kan, pusing gitu kan. Jadi hal seperti ini memang yang seringkali bikin bikin ribet. Gitu, jadi ini gimana kita terus menjaga values kebersamaan dan trust ya. Ini sesuatu yang yang uh, yang nggak yang nggak mudah. Jadi memang kalau kita lihat family business ataupun bisnis yang bukan family pun secara statistik the odds are stacked against us sebenarnya. Apalagi di dalam dunia sekarang ini karena perubahan luar begitu cepat dan juga ke dalam juga kita terus harus membangun itu. Kita lihat perusahaan seperti GE contohnya, wah GE kan dulu luar biasa kan perusahaan yang paling luar biasa kalau kita bisnis school dulu semua case tadinya GE begini dia begitu deh. Tapi kita lihat bahwa sekarang juga sudah banyak hal yang berubah. Jadi memang ini di satu sisi tantangan, tapi juga di sisi lain menjadi excitement, menjadi excitement untuk terus memacu kita untuk terus maju ya dan dan bergerak ya. Semoga membangun kicir angin tadi itu. Oke, okay, so it's kind of a tricky yet sensitive thing ya. Karena kalau dari obrolan uh, statement Pak John tadi bisa dikatakan. Suksesi bisnis juga bergantung pada cara kita mencari menantu ya bisa dikatakan seperti itu kan karena having the different values between your spouse dan and others juga bisa sangat mempengaruhi pewarisan bisnis keluarga itu hal yang cukup menarik ya. Nah sebelum kita lanjut uh, ke talk show round berikutnya mungkin saya akan info ke bapak ibu semua bahwa nanti di akhir sesi kita juga akan buka Q&A session dan ada hadiah menarik untuk bapak ibu yang bertanya jadi. Jangan lupa untuk mencatat pertanyaannya dan ditanyakan nanti di sesi Q&A dan saya juga punya feeling bakal baik yang konsol nih sama Pak Rison kayaknya. Kembali ke Pak John nih, kita uh, ngobrol lagi soal Lipo Group, Pak John. Kan sudah beralih ke generasi ketiga ya saat ini dengan Pak John Riyadi. Sebagai pendiri, Pak Moktar Riyadi saat ini masih terus ikut gak sih dalam, dalam perkembangan bisnis Lipo dan masih memberikan masukan atau seperti apa nih statusnya? Jadi Pak Mokhtar kelahiran tahun 28, uh, jadi ta tahun ini beliau 95, uh, tapi syukur masih sangat sehat, pemikirannya semangatnya, dan sekali-sekali masih bicara. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sering hadir di acara-acara itu pernah baru minggu lalu dia bicara gitu, dan kelapa motor bicara masih berapi-api. Dan saya pun, kalau lagi nggak top nih, top form, saya mungkin nggak mau ketemu. Takut ditanya ini, ditanyain itu, dan Pak Mokhtar, kalau nanya itu dari geopolitik, gimana soal perang Rusia dan Ukraine, sampai Amerika, sampai situasi di China, sampai situasi bisnis, dan semua masalah-masalah, dia lebih tahu dari kita. Jadi, ini kita mesti, mesti sangat, apa siap, jadi Pak Mokhtar masih sangat aktif. Um, tapi, kalau menjalankan di Today, -to -day ya enggak. Saya pikir sudah lama, Pak Mokhtar. Um, Melatih gitu kali ya, memberikan uh, kesempatan untuk kami-kami uh, belajar. Uh, dan kapanpun kita butuh, butuh advice dan lain sebagainya, uh, beliau selalu uh, senang untuk berbagi. Uh, tapi dia juga tahu bahwa dia bukan orang yang apa micromanage ya sampai seperti apa gitu. Jadi masih sangat aktif ya memberikan masukan-masukan walaupun ya Enggak pastinya secara detail karena ya supervising berarti jatuhnya ya. Nah baru-baru ini saya juga sempat nonton um, video interview dari Pak Mohtar Yadi nih Pak John. Ini menarik juga, beliau bercerita pernah memecat anak sendiri karena bermain forex trading. Ini agak viral nih Pak belakangan ini dalam seminggu terakhir. Menurut Pak John sendiri itu gimana pendapatnya atau Seberapa penting sih azas disiplin dalam bisnis keluarga di Lipo Group? Um, saya juga pernah lihat cerita itu di Sosmed. Walaupun saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa komen itu terjadi sebelum saya lahir, jadi saya nggak tahu ya. Um, tapi um, saya tahu memang Pak Mokhtar adalah seorang yang apa dia percaya dengan asas kebenaran dan merit, merit based. Jadi memang kita semua kembali lagi nggak pernah diberikan satu entitlement hanya karena kita anak atau cucu atau anak yang tertua dan lain sebagainya itu nggak relevan sebenarnya kalau salah salah benar-benar selalu begitu jadi saya yakin pun kalau saya salah salah mungkin juga saya dipecat juga kali ya jadi itu mungkin saja itu benar. Dan saya pikir itu, walaupun pasti juga nggak mudah ya melakukan itu, kalaupun itu terjadi. Tapi saya pikir itu mem mungkin mem membangun satu budaya, satu culture dan values yang sangat clear gitu, bahwa kita selalu harus berusaha, berusaha untuk melakukan yang benar. Dan ini nggak mudah karena bisnis itu kan penuh tantangan, tapi kita perlu satu, ada satu. Attitude untuk selalu berusaha untuk yang terbaik dan itu yang kita usahakan. Um, jadi ya semoga saya bisa juga memberikan kontribusi di satu saat terhadap bisnis kami. Untuk terus berinovasi, untuk terus melakukan yang lebih baik. Setiap tahunnya di Indonesia kita melayani kira-kira 40 juta uh, penduduk Indonesia. Dari ya, siloam lah atau uh, matahari dan lain sebagainya ada kira-kira 40 juta. Jadi kita sadar bahwa itu sebuah tanggung jawab yang benar, yang besar. Di satu sisi saya yakin kita banyak memberikan dampak positif. Di sisi lain pada saat ada kesalahan-kesalahan memang dampaknya juga besar. Jadi memang ini satu kepercayaan yang kita diberikan, kita harus mengampuh dan apa mengambil kepercayaan itu dengan benar. Jadi itu menjadi uh, harapan dan komitmen saya, kami, keluarga kami, untuk terus melakukan yang lebih baik lagi. Oke, okay. we see that apart from anything else, Lipo Group is thriving, ya. Apalagi sudah diwariskan secara panjang ketiga generasi saat ini, ya. Dan you must have done something well, bisa meneruskan sebagai generasi ketiga dengan kondisi Lipo yang saat ini. Tapi kalau Pak John boleh cerita, nih, apa sih? tantangan terbesar dalam mewariskan bisnis keluarga tantangan banyak ya uh, tapi saya pikir uh, kita dalam hidup menempuh jalan apapun tantangan banyak saya punya teman yang jadi profesional juga tantangannya nggak mudah pressurnya beda bukan lebih mudah beda lebih berat ya lebih berat barangkali dia berjuang sebagai seorang profesional di sebuah organisasi multinasional itu nggak gampang. Ada juga teman saya yang mulai bisnis sendiri dari awal, jadi itu juga luar biasa berat. Jatuh bangunnya, resikonya dan lain sebagainya, jatuh bangun lagi. Kita sebagai termasuk seseorang yang diberikan kesempatan untuk punya family business, juga tantangannya beda lagi. Kalau ditanya apa tantangan yang terbesar, Barangkali kalau banyak sih ya, tapi mungkin saya bisa katakan SDM kali ya. People ya. Karena ini di satu sisi sebuah challenge yang besar. Tapi saya juga sadar bahwa di saat-saat kita melakukan itu dengan benar, ini menjadi aset yang terbesar. Khususnya karena kita bergerak di industri jasa. Jadi kita bukan apa ya, commodities dan lain sebagainya. Bisnis kita ini bisnis orang. Kalau besok dokter, perawat nggak masuk, nggak balik, nggak kerja nih di rumah sakit itu cuman, cuman gedung kosong itu. Jadi memang SDM dan manusia ini menjadi tantangan terbesar. Jadi ini saya menghabiskan banyak waktu saya untuk merekrut, apa mendidik, mendevelop ya, kolega-kolega um, saya yang sekarang bekerja di. Uh, bersama dengan saya dan di grup kami ini. Jadi ini menjadi tantangan yang terbesar, tapi juga di sekaligus menjadi fokus utama saya. Um, kita selalu memperhatikan regeneration. Jadi kalau kita bicara succession tadi kan selalu fokusnya itu seakan-akan di pemilik gitu ya. Tapi saya pikir mungkin yang juga penting adalah di dalam perusahaan. Sekarang mereka-mereka yang di C level, misalnya kita ada perusahaan mungkin kira-kira 15 yang kita, yang paling besar yang kita perhatikan di dalam grup kita. 15 perusahaan, masing-masing leadershipnya tujuh orang, CEO dan direct report Jadi kira-kira ada seratus. Mereka-mereka yang running perusahaan day to day itu barangkali sekarang antara 40 sampai mid 50s. Kita sudah menyiapkan mana nih yang early 40s dan late 30s. Dan terus menerus gitu. Jadi ini sesuatu yang seru sebenarnya. Dan saya senang punya kesempatan buat berbagi pengalaman dan kita berjuang bersama, menikmati keberhasilan bersama. Uh, jadi jadi kayak teman gitu kita kita kerja sama-sama. Oke okay, jadi tantangan terbesar kalau menurut Pak Jo mendevelop SDM ya dengan same values that the family business have gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih lagi-lagi bicara soal perusahaan keluarga itu sensitif dan juga tricky gitu ya. Ada nggak sih kunci-kunci sukses yang dipegang dalam Lipo Group yang bisa membuat bisnisnya thriving but keeping the family intact juga? mungkin dua values ya tadi yang pertama saya bilang soal innovation itu inovasi ini karena memang ini sesuatu saya, saya yakin di setiap perusahaan di setiap sektor baik negara manapun soal inovasi ini menjadi tantangan yang luar biasa besar karena tadi perubahan itu zaman sekarang cepat sekali jadi gimana kita terus memiliki um, semangat untuk berinovasi ada satu buku judulnya In Fragility. Saya ngata bapak ibu ada yang pernah baca nggak In Fragility? Buku ini ditulis oleh penulis sama yang nulis buku Black Swan. Mungkin yang ini kalian pernah pernah baca Black Swan. Nah, tapi ini buku yang kedua yang orang nggak sepopuler, tapi menurut saya sangat menarik. Judulnya In Fragility. Saya singkat aja ya intinya buku ini mulai dan dia bertanya apa lawan kata dari fragile? lawan kata dari fragile atau fragile itu kan sesuatu yang apa ya mudah pecah. Resilient. Fra uh, apa resilient. Apa, apa lagi? Stable? Stable. Dan lain sebagainya. Tapi penulis ini bilang itu nggak benar. Sebuah sesuatu yang fragile adalah sesuatu yang pada saat dihadapi oleh perubahan atau stres atau jatuh dia mudah pecah, mudah berubah, mudah rusak. Jadi opposite dari fragile itu harusnya sesuatu yang pada saat ada tekanan, ada perubahan, ada goncangan, dia bukan saja resilient atau same atau stabil, tapi bahkan becomes better. Enggak ada kata itu. Jadi dia bilang di, di dictionary kita ini enggak ada kata lawan kata dari fragile. Adanya ya tadi itu, makanya dia bikin kata infragile. Hal-hal yang pada saat dihadapi perubahan dan ini dan goncangan bukan cuman ya jangan jangan ancur lah ya tapi juga jangan sama nggak cukup untuk kita tetap hanya stabil perlu kita karena perubahan itu menjadi semakin baik dan kalau kita lihat covid ya kenapa covid itu susah banget itu dibunuh itu kuman itu karena dia invasial dari permutasi yang pertama menjadi mutasi lagi ada vaksin mutasi lagi sampai omik sampai huruf O. Gitu kan, sampai tiga tahun baru mati itu, itu, itu barang. Jadi, itu karena sifatnya infragile. Jadi buku ini bilang bahwa setiap perusahaan, setiap manusia, setiap kebudayaan dan lain sebagainya, mereka yang bisa tahan lama adalah kebudayaan, bisnis, orang, manusia, perusahaan, negara yang punya mentalitas infragile ini. Gitu. Jadi, saya pikir i, ini yang harus kita yang kita sering waktu covid saya selalu menggunakan apa cerita ini saya sharing ke teman-teman di dalam perusahaan kita pada saat menghadapi masalah jangan takut ini kesempatan untuk kita bangkit jadi gimana kita berusaha untuk merubah mindset ini kita harus menjadi infragile nggak cukup kita resilient di dalam dunia sekarang ini tapi saya pikir itu dibutuhkan untuk perusahaan juga dibutuhkan untuk kita masing-masing dan juga kita sebagai satu negara dan lain sebagainya, ini mungkin satu mindset yang tepat ya. Jadi, saya pikir mungkin itu kali ya satu hal yang um, kita dipacu untuk terus uh, apa, uh, di dalam, tadi ibu, ibu mengatakan di dalam lipo gitu ya. Saya juga lihat perjalanan Pak Mokhtar, kalau Bapak-Ibu baca bukunya kan juga penuh dengan jatuh bangun, naik turun, nggak habis-habis. Uh, Bapak-Ibu mungkin juga yang sering keluar negeri juga tahu Pak, kita juga punya usaha di luar juga sama, nggak mudah naik turun. Karena memang banyak banyak perubahan selama di dunia ini selama 80 tahun terakhir Pak Mokhtar atau 70 tahun terakhir Pak Mokhtar berkarya gitu. Tapi itu saya pikir luar biasa ya Pak Mokhtar ini dengan segala tantangan dia selalu tenang. Selalu nggak pernah nggak punya berpikir terus maju lagi memperbaiki, memperbaiki. Jadi saya pikir itu mungkin yang kalau kami kami generasi penerus dapat dapat meniru uh, sedikit dari semangat itu uh, ya barangkali dengan apa blessing dari Tuhan uh, kita bisa terus maju dan menjadi apa berkat dan membawa berkah pada uh, mereka di sekeliling kami. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak John. Thank you loh untuk philosophical lesson-nya yang begitu berarti ya. Mungkin bisa dikatakan juga ini infragility ini masuk dalam pepatah pressure makes diamonds. Semakin ditempa, semakin bagus ya. Tidak cukup hanya resilient, but we have to be better dari sebelumnya gitu. Oke, okay, jadi kalau bisa saya wrap up tadi kunci sukses bisnis keluarga yang Pak John sebut adalah pertama pastinya semangat berinovasi, agility, mengikuti perkembangan zaman dan juga yang tadi kita harus in fragile. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A saya masih mau tanya lagi nih ke Pak Risen. Sejauh kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak John, kira-kira filosofi itu yang diambil, value nya kita sudah tahu, tapi itu yang positif yang bisa thriving itu bisnisnya ya? Kalau sejauh ini sebagai dokter hukum ya, <tuh> Pak Risen, masalah apa sih yang paling rumit Pak Risen pernah hadapi dalam penentuan ahli waris ataupun suksesi di sebuah perusahaan keluarga? Ada nggak cerita-cerita unik? Iya, tadi kan saya bilang ya Bapak Ibu ya, bahwa dalam suksesi itu sebetulnya yang disiapkan tuh tiga pihak. Yang pertama si empunya bisnis, bisnisnya, orang yang akan meneruskan bisnisnya. Nah tadi yang saya tangkap dari cerita gitu ya tentang Pak Mokhtar itu Uh, luar biasanya, berarti begini: orang yang hebat, orang yang punya kepintaran luar biasa, biasanya kepercayaannya terhadap orang lain itu rendah. Tetapi ternyata, beliau memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk dia bisa uh, mengambil keputusannya sendiri, gitu ya, enggak benar-benar ikut sampai sedetik detail. Nah, pengalaman saya, bapak ibu, biasanya pengalaman eh, permasalahan pertama dari suksesi itu adalah si empunya bisnis ini enggak tahu kapan mau selesai. Pak kapan mau selesai? Gak ada rencana, ini bisnis saya. Kalau saya nggak ada, saya nggak kebayang bisnis saya bakal seperti apa. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu istilahnya, sekarang udah nggak beli kebel lagi ya, Prince Charles Syndrome, pernah dengar nggak? Ratu Elizabeth-nya almarhum, sudah umur segitu, Prince Charles-nya udah umur segitu, kira-kira ini bakal jadi raja apa enggak gitu. Karena nggak pernah ada suksesi gitu. Tapi sekarang akhirnya udah jadi king of England ya, udah nggak applicable lagi, apa namanya perencara sindrom itu. Tapi itu biasanya masalah pertama bapak ibu. Nah makanya saya kalau ketemu klien yang begitu, saya bilang pak nggak apa-apa, lepas kontrolnya tuh in stages aja, pelan-pelan. Karena kayak gitu nggak bisa dipaksain. Salah satu contoh yang paling sering ya udah pak nggak apa-apa. Untuk beberapa hal fundamental bapak tetap punya kontrol, nggak bisa tanpa persetujuan bapak. Nah, beberapa hal fundamentalnya itu berarti si empunya yang harus nentuin kira-kira apa aja. Nah, biasanya itu hal pertama tuh ketika saya ngobrol sama si empunya bisnis gitu ya, Bapak Ibu ya. E, apa namanya ketika menjalankan ini gitu. Nah, yang yang ketiga tuh adalah, eh sorry, yang selanjutnya itu adalah si penerusnya. Nah, ini nih satu-satu hal nih yang saya sekarang mulai coba rombak Bapak Ibu. Biasanya orang kalau bikin planning, bikin wasiat atau bikin perencanaan apapun, dia keep masuk ke dalam kantongnya nggak usah ngomong apa-apa sampai dia meninggal selesai tapi itu ternyata faktanya yang diakib itu bisa jadi time bomb kenapa jadi time bomb ternyata frekuensinya antara kita sama anak kita nggak sama harapannya terus udah gitu keinginannya beda nah makanya saya mulai sekarang bilang bapak ibu ya kalau bikin planning nih salah satu cara yang saya sering bilang pak komunikasiin pak bu komunikasiin bu sama generasi bawahnya Kenapa? Karena kalau tahu ada yang nggak seneng di situ, bisa dicari obatnya mumpung bapak ibu masih ada. Kalau bapak ibunya udah pergi, satu aja nggak happy, nah selesai itu jadi time bomb. Karena pewarisan kita nih bapak ibu sistemnya gini, bukan misalnya contoh saya nerima warisan saham dari orang tua saya, e, seribu saham di PT besar gitu bapak ibu. Saya ada tiga orang misalnya, itu seribu itu bukan milik siapa-siapa seribu itu langsung milik saya dan adik saya bertiga secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya saya sama adik-adik saya berantem, nggak satu frekuensi ini, itu perusahaan, eh, itu sahamnya mau dijual, mau diapain nggak bisa karena adalah pewarisan bukan eh, apa namanya voting gitu sistemnya. Jadi misalnya saya sama adik saya nomor dua setuju jual atau setuju mau melakukan sesuatu yang ketiganya nggak nggak bisa. Nah jadi makanya saya, saya selalu bilang bapak ibu kalau bisa dikomunikasiin Ketika bikin plan, udah jadi tindakan selanjutnya. Udah, kita coba dobrak yuk yang selama ini selalu kita simpen di dalam kantong. Kalau bisa, karena biasanya gini: Bapak Ibu, pertanyaan pertama nih: kalau Bapak-bapak atau Ibu-ibu datang ke, ke tempat saya, Pak, saya mau bikin ini, Pak. Perencanaan oke, pertanyaan pertamanya adalah: suami saya mesti ikut, nggak ya? Jadi, misalnya contoh paling gampangnya aja: misalnya ada suami, ada istri, ada satu anak gitu ya. Menikahnya pisah harta atau enggak pisah harta itu juga akan ngaruh. Tapi untuk gampangnya, okelah okay kita anggap pisah harta gitu ya, Bapak Ibu. Berarti kalau dalam konteks itu seluruh hartanya langsung terbagi jadi dua. Karena ahli warisnya ada dua. Gitu ya. Satu ke istrinya misalnya atau suaminya, satu ke anaknya 50%, 50%. Itulah yang terjadi terhadap harta kain Bapak Ibu kalau meninggal tanpa wasiat dan menikah dengan pisah harta misalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu enggak suka sama cara itu Misalnya Bapak Ibu bilang, oh saya nggak mau 50% harta saya jatuh ke tangan suami saya. Nanti setelah saya meninggal dia nikah lagi gimana? Saya nggak rela istri barunya menikmati harta saya misalnya gitu. Undang-undang kasih kesempatan sama Bapak Ibu untuk nyimpangin ketentuan itu. Caranya apa? Bikin wasiat itu. So, will itu very powerful karena dia diberikan kewenangan sama undang-undang untuk nyimpangin ketentuan undang-undang itu sendiri. Tetapi, uh, apa istilahnya kalau Marvel tuh with great power comes with comes apa uh, great, responsibility great responsibility ya, ya Spider-Man ya. 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 Tapi nggak boleh bikin wasiat itu enggak uh, undang-undang tetap melindungi kepentingan orang-orang yang uh, mempunyai hak khusus. Siapa itu? Anak-anak. Yang tadi saya bilang, anak itu nggak boleh nol. Prinsipnya gimana sih kalau punya satu anak, dia minimum harus dapat setengah dari bagian yang harusnya dia dapatkan. Jadi misalnya contoh tadi 50% tadi bagian anak itu sama dengan kalau diuangkan misalnya satu miliar rupiah, berarti bagian minimal dia 500. Jadi kalau bikin wasiat pastiin dia dapat minimal 500, dapat 499 aja. Nah dia punya chance untuk mempermasalahkan uh, wasiatnya. So wasiat is a very powerful tool uh, untuk konteks perencanaan warisan. Jadi kalau kita punya saham kita mau berikan kepada salah satu orang gitu ya, salah satu anak boleh tapi tadi saya bilang kalau anak lebih dari satu harus dipikirin gimana anak nomor dua nomor tiganya kalau seluruh saham saya kasih ke anak nomor satu nomor dua nomor tiganya nggak dapet berarti kan bagian minimum dia terlanggar so anak nomor dua nomor tiganya harus dipikirin bagian minimumnya dapat dari mana itu yang uh, termasuk di dalam uh, planning gitu ya saya rasa itu ada lagi nggak ya yang belum terjawab sudah terjawab mas isto ya? oke okay, makasih oke okay, baik untuk penanya selanjutnya bisa langsung bergerak ke standing mic silakan mbaknya tadi berarti kalau saya rangkum jadi minimal 50% persen anak dapat dari hak yang seharusnya dia dapat kalau ya? anaknya satu kalau anaknya satu ya, kalau anak dua lain lebih. lagi anak tiga lain oh lagi. itu disesuaikan lagi yes. tapi itu uh, loss di Indonesia ya di Indonesia ya? kalau di luar line boleh benar-benar nol ya iya lain lagi tapi kalau nonton betul. knives out tuh seluruh ya. hartanya diwariskan ke caretakernya betul di luar <laughs> boleh nol boleh nol ya oke silakan mbak uh, selamat sore nama saya Emma Uh, terima kasih Pak John dan Parisan. Uh, kali ini saya mau tanya ke Pak John, uh, boleh diceritain nggak Pak, bagaimana cara Pak James Triadi ayah Anda uh, membesarkan Pak John? Uh, apakah Pak James tuh memberikan kenyamanan ke bapak atau malah sebaliknya memberikan obstacle obstacle sehingga bapak itu menjadi kuat atau infragile kayak sekarang? Lalu uh, apakah Pak John tuh membesarkan anak dengan cara yang sama seperti Pak James uh, yang Pak James lakukan ke bapak? Sama buku yang uh, tadi Bapak bilang tentang uh, yang sama seperti buku Swan itu namanya apa saya lupa catat, terima kasih. silakan Pak John menarik di pertanyaannya. Terima kasih Bu Emma, uh, nama bukunya In Fragility, kayak kata fragile gitu tapi ada kata i depannya, In Fragility. In Fragility ya, Bapak Ibu mungkin yang pengen Kalau di Google lihat. itu pasti keluar, bukunya rada tebel. Jadi, kalau diketik "infidelity book summary" keluar semua. <laughs> Jadi, kalau malas baca, <laughs> cukup ada book summary-nya banyak online. Um, nah, uh, tadi yang pertama, bagaimana Pak James membesarkan saya tiap hari dikasih makan? <laughs> Literal answer ya, <laughs> um, saya pikir, um, ya itu ya, saya pikir Pak James selalu. Papa saya selalu mendidik kami. Dia bilang bahwa dia bilang anak-anak dia itu sekedar dititipkan kepada dia, dititipkan oleh Tuhan. Jadi, prinsipnya dia itu adalah tugas dia sebagai seorang ayah adalah untuk membantu kita mencari dan mengembangkan talenta-talenta kita, dan bagaimana kemudian talenta itu digunakan untuk ya semoga hopefully be a blessing untuk masyarakat di sekeliling kita. Kira-kira begitu. Jadi juga Pak Jim nggak pernah bilang bahwa oh kita harus dagang dan lain sebagainya. Nggak pernah dia nanya nilai saya berapa ini ini nggak pernah gitu involved. Tapi prinsipnya seperti itu bahwa saya dititipin, saya expose kalian memberikan kesempatan dan lain sebagainya untuk kalian mencari talenta-talenta dan mengembangkan talenta-talenta itu. Nah setelah itu, itu tanggung jawab kalian untuk menggunakan talenta itu untuk menjadi kebaikan. Kita mesti menjadi accountable, bukan ke dia, ke Tuhan. Jadi silahkan, itu apa kita di, diberikan keleluasan itu. Jadi kakak saya Carol, waktu dia S1, dia S1-nya sekolahnya guru, perguruan. Dan memang dia ngajar, dulu di Amerika dia ngajar, balik ke sini pun ngajar. Sekarang kakak saya menjadi CEO dari Siloam, juga sebenarnya itu nggak direncanakan. Dia dulu punya anak satu, dua, tiga, empat, sering komplain ke Pak James. Ini kok anak-anak sakit kan ya, anak-anak kecil sering sakit. Dibawa ke Siloam, komplain kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin Pak James bilang, udah kalau banyak masalah lu benerin aja ke sana. <laughs> jadi akhirnya dia jadi dia mulai bekerja di Siloam yang di Kebun yuruk kemudian jadi pelan-pelan jadi CEO, kemudian setelah tiga, setelah 8 atau 10 tahun akhirnya menjadi deputy CEO dan sekarang CEO. Jadi Karel juga sudah bekerja di Siloam mungkin sudah 13 tahun. Jadi itu kisahnya seperti itu. Jadi saya pikir prinsipnya Pak Jim seperti itu. Kita diberikan, Pak Jim percaya bahwa pasti setiap manusia diberikan talenta. Bagaimana kita mengembangkan talenta itu? Kemudian bagaimana kita Uh, menggunakan talenta itu untuk membawa kebaikan. Dan saya pikir Pak James sebagai ayah, Pak James ayah yang sangat real. Jadi dia juga nggak pernah menutupi kelemahan-kelemahan dia. Jadi kita besar, kalau kita tahu ya papa begini, bagusnya begini, kurang bagusnya begitu, tapi ya kita tahu itu manusia. Jadi kita sayang, kita juga tentu sebagai anak kita selalu admire orang tua kita, tapi di saat yang sama dia selalu bilang, wah oh, ini kelemahan-kelemahan saya, yuk jangan kopi ya. Kira-kira <laughs> gitu. Tapi dia gak pernah nutupin, gak pernah pura-pura bahwa dia perfect. Ya apa adanya aja. Cukup terbuka gitu. Jadi ya dia, uh, saya pikir uh, kita sebagai bapak ibu di sini juga mungkin kalau kita waktu kecil, mungkin gak begitu appreciate orang tua kita. Nah kita udah punya anak, baru mulai ngerti sebenarnya nggak gak, gak, gak gampang ya jadi orang tua ya. Jadi saya juga semakin saya semakin saya tua, masih muda sih, tapi semakin saya tua, karena saya punya anak yang paling besar usia 8. Kita mulai pikir ya, bisa nggak ya kita, kita dulu mungkin yang yang kurang appreciate orang tua kita, kita mulai pikir, can we be half as good as them? I'm not sure. Kan gitu kan ya, kita bisa nggak ninggalin anak, kita sebaik yang apa, apa orang tua kita ninggalin kita? Juga kita not sure. Jadi saya pikir, uh, Orang tua saya menjadi satu inspirasi bagi saya sebagai orang tua. Jadi sekarang saya menjadi orang tua ada empat anak. Nggak tahu ya. Saya pikir approach saya ada saat-saat saya merasa oh dulu salah. Jadi saya mau rubah approach juga beda. Tapi dipikir-pikir lagi nggak tahu juga yang mana yang benar, mana yang salah. Lama-kelamaan kita pikir ya yang dulu kayak itu udah benar. Kita balik lagi. Nggak tahu ya. Jadi ini apa namanya? Saya pikir ini satu pergumulan. Um, tapi ya saya pengen lebih banyak mungkin kalau satu hal mungkin dulu papa nggak banyak spend time waktu dengan kita karena memang sibuk kerja dan lain sebagainya. Ya itu mungkin satu hal yang saya berusaha untuk lebih baik. Gimana kita lebih banyak waktu dengan anak-anak. Uh, jadi hal, hal kecil saya spend time dengan mereka acara sekolah. Saya berusaha untuk hadir. Ya gitu gitulah. Menarik sekali. Jadi dulu. Kalau punya nilai jelek enggak pernah dimarahin berarti ya, Pak John? Kalau punya nilai jelek enggak pernah dimarahin dulu ya berarti? Enggak pernah dimarahin karena nilai dia juga dulu jelek juga. Gitu kan ya, jadi. Nilainya bagus juga? Ha? Jelek juga nilai dia. <laughs> jadi kalau kita nilai kita jelek kan sama dulu gitu kan ya. Jadi nggak um, sih, papa sih enggak pernah mentingin angka akademik ya walaupun dulu saya juga, oh saya, ke Columbia, saya law school, ke Wharton. Ya dia sih senang tapi juga gak pernah sampai kayak wah luar biasa gitu. biasa-biasa uh, aja. Gitu. Tapi di saat-saat nilai saya juga jelek juga. Gak tau ya dulu kalau orang tua kan dulu gak pernah gitu involve ya. Maksudnya kita mau belajar apa, nilai berapa asal gak, apa, asal gak, asal naik kelas kan dia gak tahu sebenarnya nilai kita berapa gitu kan. <laughs> Mungkin ya. Um, tapi saya pikir Pak James nggak pernah gitu mementingin hal seperti seperti itu. Dan Pak John setuju bahwa hal-hal seperti itu dalam hidup memang not everything. Karena banyak nih orang tua-orang tua, nah, orang tua, ini, tua ini, bapak, ini, ibu ini beda Kalau yang pressure akademiknya begitu nyata. Sa generasi saya, kita ini mulai apa istilahnya kiasu ya. Kiasu, kiasi. Ya anak-anak kita les ini, les ini, les ini. Wah semua jadi les. Tetangga kita les lebih banyak kita tambahin lagi les anak. Jadi kita mulai ada begitunya zaman sekarang nih. Betul. gitu tapi saya, saya berusaha ya itu, kalau itu sih mungkin ranah istri saya kali yang nentuin itu semua jadi saya itu mungkin saya apa ngikut aja uh, tapi saya pikir saya sih coba untuk juga ngimbangin saya coba ngimbangin yang yang saya kalau saya lihat nilai itu yang saya lihat bukan nilainya tapi seberapa jauh dia sudah berusaha sama saya expose dia ke olahraga saya sebenarnya ya pengen sih dia bisa menang dan punya kebanggaan dan kesenangan dari bisa menang itu bersaing. Tapi saya lebih melihat bahwa ini orang udah serius belum sih dia kalau latihan tenis, berenang dan lain sebagainya. Uh, apa values-values di di belakang atau di balik dari dari pencapaian itu sendiri. Oke, okay, jadi effort oriented ya, bukan great oriented ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup sesi Q&A, baik silahkan approach the mic please. Uh, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Immanuel Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro, Semarang. Uh, izinkan saya bertanya, Pak John, uh, di sini kan kita belajar mengenai bisnis keluarga. Nah, ini yang ingin saya tanyakan menurut Bapak: bisnis keluarga itu apakah sebuah privilege dan bagaimana untuk uh, mengusahakannya supaya keberlanjutan? dan juga bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki privilege tersebut dan apa yang harus dilakukannya. Terima kasih. Maaf dengan mas siapa tadi? Yohanes. Thank you. Uh, ya Pak Yohanes, Pak pertanyaan yang sangat baik. Jadi saya pikir memang uh, family business itu jelas adalah sebuah privilege. Uh, karena jelas itu bukan sebuah hak ya. Jadi bahwa Bapak Ibu di sini, saudara-saudara yang punya kesempatan untuk menjadi bagian dari family business itu jelas sebuah privilege. Uh, tapi tentu dengan sebuah privilege itu juga datang sebuah tanggung jawab. Uh, jadi saya pikir um, itulah uh, two sides of the same coin. Nah tapi tadi Anas menanya kalau yang nggak punya family business seperti apa? Saya pikir kita kan semua blessed in different ways. Pak Yohanes bisa kuliah, tadi di mana bisa ini diberikan kepintaran, itu juga sebuah blessing yang luar biasa. Mendengar? Kita bisa lahir di Indonesia di dalam kondisi yang sangat baik begini dengan poten, apa opportunity yang banyak juga sebuah blessing juga. Jadi saya yakin bahwa baik mereka yang punya family business atau mereka yang belum punya family business, kita semuanya diberkati dengan cara-cara yang berbeda-beda. Itu Tuhan yang ngatur. Tapi to whom more is given, more is demanded. Jadi saya pikir itu kan prinsip talenta itu ya. Kita semua mulai punya titik awal yang berbeda. Itu yang kita pertama menjawabkan, yang kita menjadi accountable. Ada yang luar biasa udah anaknya Bill Gates, ya beda urusan dia, benar nggak? ada yang kita ada masing-masing ya kita semua menerima we 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 play the cards that we're dealt with dengan sebaik mungkin. Jadi saya pikir sih sebenarnya punya family business atau enggak itu enggak begitu relevan lah. Menur, menurut saya ya enggak gitu enggak gitu itu bukan menjadi sesuatu yang oh kalau enggak punya jadi kurang atau gimana. Bahkan saya punya teman-teman banyak yang dia first generation dia yang membangun usaha itu sendiri luar biasa susah. Tapi saya juga melihat mereka luar biasa senang juga. Punya punya kebanggaan dan punya kesenangan yang beda dan gak bisa dibeli. Dan gak bisa dirasakan oleh orang yang kerja buat family business. The, the feeling of that accomplishment membangun sebuah usaha sendiri. Jadi saya pikir beda-beda ya perspektifnya ya. Jadi saya yakin Pak Yohanes, you're amazing young man, pasti juga luar biasa banyak apa potensi dan opportunity. Um, Mungkin dari saya sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mas Yohanes tadi dan pertanyaan Mas Yohanes tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak John Riyadi dan juga Pak Risen Yan Peter. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Thank you untuk insight-nya yang sangat menarik. Dan sebelum kita tutup, kesimpulan dari talk show kita pada sore hari ini. Dari berbagai jatuh bangun perusahaan keluarga Bapak Ibu semua. Kita bisa lihat bisnis keluarga yang sukses adalah yang mampu menyatukan nilai-nilai keluarga atau values yang dikatakan Pak John tadi, dengan manajemen profesional yang efisien, seperti yang disampaikan oleh Pak Arisan. Dilengkapi juga dengan perencanaan suksesi yang matang dan dilakukan lebih awal lebih baik ya. Poin lain yang juga penting adalah manajemen profesional yang bijaksana dalam menghadapi intrik keluarga termasuk konflik dalam perbedaan pendapat serta pentingnya agility dan infergility dalam menghadapi berbagai kondisi. Integrasi dari nilai-nilai keluarga dengan praktik bisnis yang efisien adalah kunci utama. But above all else, don't forget above business, family is the most important thing. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak John dan Pak Eisen. Dan hadirin sekalian demikiankah sesi talk show Beyond Inheritance, Building a Successful Legacy dalam Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Saya Dazen Frila, selaku moderator pamit, sampai jumpa dalam kesempatan lainnya.